Duel seru akan tersaji di Etihad Stadium antara dua tim bertabur bintang, yaitu Manchester City versus PSG pada Kamis 25 November 2021 jam 3.00 waktu Indonesia Barat dan akan ditayangkan langsung oleh SCTV. Pertandingan ini dipastikan seru karena akan menentukan siapa yang akan lolos ke babak 16 besar dari grup A. Saat ini, City memimpin klasemen grup A dengan 9 poin, hanya selisih 1 poin dengan PSG di peringkat kedua, Club Brugge 4 poin, dan Leipzig 1 poin. City tentunya tidak ingin kalah lagi dari PSG, yang mana pada September lalu, The Citizen tumbang di kandang PSG dengan skor 2-0, salah satunya lewat gol indah Lionel Messi. Jika melihat pada pertandingan itu, seperti biasa, City menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola yang dominan, bahkan tembakan ke arah gawang pun lebih banyak. Namun sayangnya, tak satu pun yang berbuah gol. Sedangkan PSG sangat efektif, walaupun hanya dengan 3 attempts bisa menghasilkan 2 gol. Hal ini tentunya akan menjadi evaluasi bagi Pep Guardiola untuk lebih memaksimalkan lagi peluang yang ada menjadi gol. Terlebih lagi, kali ini mereka akan bermain di hadapan fansnya sendiri. Apalagi kalau melihat head-to-head kedua tim sejak tahun 2016, di 5 pertandingan terakhir, The Citizen unggul dengan 3 kemenangan. PSG hanya 1 kali menang dan hasil imbang 1 kali. Namun, sangat disayangkan, Kevin De Bruyne tidak bisa dimainkan di pertandingan ini karena positif COVID-19. Jack Grealish juga masih dalam penyembuhan pasca cedera di kualifikasi Piala Dunia bersama timnas Inggris. Di pertandingan terakhir Liga Inggris, The Citizen berhasil menang 3-0 atas Everton lewat gol-gol Sterling, Rodri, dan Bernardo Silva. Dengan hasil ini, City terus menempel ketat Chelsea di puncak klasemen. Sementara PSG juga menang 3-1 atas Nantes, walaupun harus bermain dengan 10 orang akibat kartu merah Keylor Navas. Gol-gol PSG dicetak oleh Mbappe dan Messi. Dengan hasil ini membuat PSG makin kokoh di puncak klasemen Ligue 1. Berikut adalah head-to-head kedua tim di 5 pertandingan terakhir. Berikut adalah prediksi formasi dan line-up dari Manchester City. Berikut adalah prediksi formasi dan line-up dari PSG. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel ini. Sampai jumpa.